Hai hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, Ratna di Swedia. Hari ini video saya masih kelanjutan dari video sebelumnya ya, yaitu tentang traditional Swedish food. Ikutin terus videonya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kali ini saya akan membuat egg mayonnaise. Pertama kita ambil telur lalu kita rebus ya sampai matang. Terus kita kupas kulitnya. Kemudian kita belah menjadi dua. Kita pisahkan kuning telurnya sendiri ya, sama yang putih. Bahan-bahan yang saya pakai di sini adalah saya pakai mayonis, Dijon mustard, merica bubuk, sama garam ya. Kita haluskan kuning telurnya. Kalau sudah halus, kita masukkan semua bumbu-bumbu atau bahan-bahan lainnya ya, seperti garam, merica bubuk atau lada hitam ya. Mayonis. Kita masukkan juga Dijon mustardnya ya, atau senap. Lalu kita aduk rata sampai tercampur dengan baik ya. Biar gampang kita mengisi putih telur dengan kuning telur mayonis, kita masukkan kuning mayonisnya ke dalam plastik. Kalau yang tidak punya, kita bisa pakai sendok langsung dimasukkan ke dalam putih telur ya.
Kemudian kita isi putih telur dengan kuning telur mayonisnya ya. Lalu atasnya kita taruh satu udang ya, sama telur ikan dan daun dill. Begini jadinya, cantik kan? Terima kasih untuk menonton video saya. Ikutin terus video-video selanjutnya. Bye!